Teman-teman mungkin ada yang belum tahu jika kendaraan elektrifikasi itu ada beberapa jenisnya. Nah, salah satunya di samping saya ini adalah Toyota Prius plug-in hybrid, di mana dia mobil hybrid yang bisa di-charge plug-in. Nah, masih ada jenis-jenis lainnya seperti hybrid electric vehicle, battery electric vehicle, hingga fuel cell electric vehicle. Nah, mumpung saya sekarang sedang berada di XEV Center di pabrik Toyota Karawang Plant 3, kita akan menjabarkan satu-satu perbedaan dan cara kerjanya. Untuk lebih jelasnya, simak terus dalam video ini. Yes, sekarang saya sedang bersama Mbak Tasya sebagai presenter XEV Center. Halo okay. Mbak Tasya, gimana kabarnya Mbak? Yes, baik, tetap semangat. Oke, semangat terus ya Mbak. Nah, tadi ini kan saya mau ngomongin soal perbedaan dari beberapa jenis kendaraan elektrifikasi ya. Okay. Itu kalau nggak salah ada berapa jenis? Ada 4 Mas. Ada 4, nah bisa dijelasin nggak Mbak ke teman-teman Elmo apa aja sih? Boleh. Untuk lebih jelasnya kita boleh ajak biar lihat world chart teknologi nggak? Oke, boleh. Oke. Lanjut ya kita ke sana dulu. Jadi kan ada 4 Mas nih, ada hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle, ada battery electric vehicle, yang terakhir fuel cell. Fuel cell electric vehicle. Nah, di sini nih informasi lebih detailnya Mas. Oke. Boleh ya ke sini ya. Nah, jadi dari semuanya punya 3 komponen yang sama, Mas. Dari mulai motor, PCU, dan baterai. Yang membedakan itu apa adalah spesifikasi baterainya dan juga cara kerja masing-masing teknologi elektrifikasi itu, Mas. Oke. Aku masuk mulai dari yang hybrid ya. Hybrid, ya. Hybrid ini, itu masih kombinasi, Mas. Antara kendaraan engine, ICE, masih menggunakan engine dan juga menggunakan baterai. Betul. Jadi 50-50. Namun, dengan pilihan teknologi hybrid ini, kita bisa menghemat waktu berkendara sampai 50%. Oke. Nah, di sini. Terus kemudian emisi yang bisa dihemat juga atau dikurangi, karena tadi kita sepakati bahwa elektrifikasi adalah untuk menjawab musuh kita bersama yaitu karbon. Jadi, karena sudut poinnya adalah sudut pandangnya adalah karbon, emisi karbon yang berkurang bisa sekitar 30-50%. Oke, jadi emisinya bisa direduksi, fuel consumption-nya juga bisa ditekan. Tepat sekali. Nah, kalau hybrid ini untungnya juga tidak perlu ada infrastruktur baru Mas, karena dia self charging. Oh, dari mesin. Betul. Jadi ketika regenerative braking gitu, dia mengisi daya ulang baterainya. Seperti itu. Nah, bedanya sama yang plug-in hybrid itu sama, masih 50-50 gitu. Hanya saja kalau untuk kendaraan plug-in hybrid ini lebih besar Mas jarak tempuhnya. Karena? Kapasitas baterainya juga lebih besar. Oh, jadi baterai lebih besar, jarak tempuh betul. Yang bisa diraih bisa lebih jauh. Ya, 60-100 km. Wow. Dan emisi juga yang diturunkan itu lebih besar, 70-80%. Oh, okay. Seperti itu. Nah, bedanya tapi kalau kendaraan plug-in hybrid ini masih butuh external charger Mas. Oh, artinya masih di-charge dari luar. Betul, ada infrastruktur ya. Okay. Baru yang perlu untuk mensupport. Nah, ngomongin soal mobil hybrid, berarti bedanya hybrid electric vehicle dengan plug-in hybrid electric vehicle adalah pertama dari kapasitas baterai yang lebih besar. Yes, betul. Kedua, kalau di plug-in itu dia ada external charging-nya untuk di-charge dari luar. Kalau di hybrid kan baterainya itu di-charge dari internal mesinnya dari pengereman. Betul sekali. Okay. Nah, ada lagi satu lagi Mas. Apa? Kalau plug-in hybrid itu bisa ada pilihan EV mode. EV mode. Jadi bisa benar-benar menggunakan kendaraan EV saja. Kalau ya kalau hybrid kan masih kombinasi. Nah, kalau plug-in ini para customer bisa merasakan benar-benar sensasinya pakai kendaraan listrik ini seperti apa sih? Oh, jadi mobilnya bisa bergerak hanya dengan energi listrik dari baterai. Tepat sekali. Oh, mantap, emisi bisa berkurang sampai 80%. Yes, mesinnya jarang kerja tuh. Nah, ini yang ketiga nih. Nah, ya, masuk nih Mas, lagi ramai. Memang ini adalah pasti teman-teman udah pada tahu ya 100% dari baterai. Supportnya listriknya dari baterai. Jadi memang karena 100% jadi kapasitas baterainya juga besar Mas. Range-nya juga pasti akan lebih besar. Nah, di sini bisa dari 60 sampai 500 km ya Mas. Untuk jarak tempuhnya. Energi listriknya aja. Betul. Kan nggak pakai aja Mas, karena memang 100% listrik. Oh iya, 100% listrik. Maaf. Oke. Oke, dan tentu saja tidak ada emisi karena kan listrik Mas. Gas buang kendaraan ya itu zero. Ya. Oh iya, gitu. Karena nggak ada knalpot asapnya ya, karena betul, listrik ya. Betul sekali gitu. Nah, satu lagi nih masuk nih terakhir ya,
Full Shell. Oke. Nah ini sama, ini menggunakan, bedanya kalau ini full listrik, ini dari hidrogen, Mas. Hidrogen? Yes, jadi kita ngecasnya juga dari hidrogen. Gitu. Tapi nah, tetap pakai baterai? Tetap. Energi listrik? Tetap. Oh, tetap. Okay. Gitu. Nah ini bisa sampai 500 km, memang jauh lebih panjang ya, Mas, mm-hmm. ya. Gitu. Kemudian tentu saja karena dari hidrogen, rendah, apa kita bisa bilang bebas emisi. Bebas emisi, gitu. Karena hidrogen itu diambil dari air. Air, ya? Betul sekali. Air, kemudian ini di dalam mobilnya itu diubah jadi energi listrik. Betul sekali. Terus emisi yang keluar itu apa? Air juga. Air, berarti dari air menjadi air. Tapi diolah. Diolah dulu. Oke. Nah, tapi, nggak tahu ya, kalau dari saya, berarti dari battery electric vehicle yes. itu kan full listrik, betul. Tapi dia pengisian dayanya menggunakan charger, betul, dari sekali. Energi listrik. Nah, kalau fuel cell, mobil listrik, tapi pengisiannya itu menggunakan hidrogen. Oke, menarik. Ada satu hal lagi sih, Mas, yang membedakan, karena tadi aku bilang kapasitas baterai itu berpengaruh sama besarnya baterai, berarti beratnya juga mempengaruhi, beratnya baterai mempengaruhi beratnya kendaraan. Oh. Nah, kalau misalnya BEV ini bisa sampai setengah 500 kilo nih, Mas. Untuk baterainya aja? Baterainya aja. Wow. Gitu. Oh kalau, iya nih, ya, hybrid. Kalau hybrid cuma 45-an ya, di bawah 50, ini 120-an untuk plug-in hybrid. Nah, memang ini paling berat nih kalau untuk BEV. BEV. Yes. Nah, ini fuel cell malah ringan ya? Yes. Hampir sama dengan hybrid, Mas, Porsche. Oke, tapi gitu. Bisa merasakan sensasi mobil dengan energi listrik yang yep. pengisiannya pakai dan hidrogen. Jarak tempuhnya juga jauh. Jauh. Wah. Tapi tenang aja nih, Mas. Buat semua ragam pilihan kendaraan elektrifikasi ini, Toyota punya line up-nya, Mas. Okay. Ya, bisa aja semuanya kita punya. Jadi kita siap menjawab kebutuhan market, Mas. Oke, okay, jadi market mintanya apa dari Toyota udah. Nih, kita punya loh. Empat-empatnya ini. Sekali. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Tidak hanya satu jenis, tapi memang ada beberapa jenis kendaraan elektrifikasi ya. Dari hybrid, plug-in hybrid, battery elektrik, sampai fuel cell yang menggunakan hidrogen. Terima kasih sebelumnya, Mbak Tasya, yes. untuk penjelasan perbedaannya. Terima kasih juga. Untuk informasi ke teman-teman Elmo juga. Jadi bisa tahu, ternyata kendaraan elektrifikasi itu nggak cuma satu jenis atau yes. dua jenis. Ternyata ada beberapa. Ya, jadi teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Elmo Electric Mobility. Terima kasih telah menonton.